Assalamualaikum, saya kembali lagi bersama saya di Pamir Pro. Kali ini Pamir Pro bakal ngeplok lagi ya guys. Jadi kali ini kita bakalan membuat ekoenzim untuk tanaman ya, memanfaatkan buah mangga dan buahnya mangga busuk, mangga yang sudah tidak terpakai makan. Terpakai, jadi kita iris-iris yang banyak, iris kecil-kecil. Jadi ini juga udah bikin, ini udah 1 bulan bikinnya, persiapan untuk anggur pupuk cair organik. Ini air apa Bu? Air beras, air cucian beras, sama gula merah, sama mangga. Diamin selama 3 bulan. Oke, jadi ini mangganya kita iris kecil-kecil ya. Ini didiamin selama 3 bulan. Ini kita memanfaatkan kulit mangga dan memanfaatkan mangga yang sudah tidak dimakan ya. Oke guys, jadi ini mangganya 3 biji dan gula merahnya 1/4 ya. Oke guys, jadi ini ekoenzimnya itu sudah siap ya guys, sudah jadi, tinggal kita diamkan selama 3 bulan. Nih, ini sudah 1 bulan kita bikin. Belum siap panen, nunggu 3 bulan. Ini bikin lagi untuk persiapan pupuk cair. Jadi ini mangganya 3 biji, gula merahnya 1/4, airnya 3 liter. Kita masukkan, nanti kita diemin selama 3 bulan, baru kita bisa memanennya. Oke guys, jadi kita masukin ke botol juga. Jangan terlalu penuh, takutnya ngebladu ini, ada ngandung gas. Oke guys, jadi ini hasilnya. Kita tunggu sampai 3 bulanan ya untuk memanennya. Jadi ini pupuk cair bisa digunakan untuk seluruh tanaman ya guys. Oke guys, jadi ini hasilnya ya. Jadi maaf banget kalau ada kesalahan, jadi kita juga ini masih belajar ya. Dan sekian ya guys video dari Pamir Vlog. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.